Set yang pertama Yoga, kedua kalinya servisnya Yoga lakukan pasir pada sang ini bertutup seorang ada tinggi wah biasa cukup kencang satu spek dengan aman namun masih jadi kebalikan dorong ke depan umat Bekiki yang sebelum kali saya gagal Alfia si buta ada dari PJ Pong terbulur sehingga 2-0 Yoga. Servisnya Yoga dengan penyelamatan servisnya Yoga. Dari umpan tepat gagal di penggunaan itu. Angka pertama pertarungan PJ Pong terbulur 1-2 Anak Hermansyah. Ya dia anak gerduk-gerduk setelah bola anak. Dari belakang pasir cukup baik dilakukan Ilham. Belum rapat Ilham menghalau umpan dari si Kasa. Masih bisa ditaruh, sayang sekali gagal kali ini defense atau pembelian bola dari Nikulang Oli PJ Pong terbulut. Pindah poin ke Dukerjo 3-1 masih Yukris. Satu servis melalui dari Yukris, dorong pelan ke depan, ada Fiki. Tek Fiki, Fiki ambil alih satu penempatan dilakukan Fiki. Dari belakang satu pasir Yukris sempurna singkat dalam penalti 3-7-8 Setio Anggoro menambah angka Kedung Rejo 4-1 Yukris. Untuk yang kedua kalinya saat lakukan servis kali Yukris lepas dari Yukris risik kurang semuanya anak mampu ditahan dengan baik Alfian menambah angka PJ Pong terbulur Hasyim dan kawan-kawan 2-4 di set yang pertama masih 2-4 dari pihak nomor 2 dari arah selatan Hasyim ambil agar transisi yang servisnya pelan lalu dari belakang risik dilakukan dengan sempurna kan defense yang baik sekali Vicky umpan tarik masuknya Alfian yang seru saya gagal mencuri rencu sehingga angka lupi di Pong terbulur 3-4 masih set yang pertama cukup seru ketat sekarang mengejar angka kali ini untuk yang kedua kalinya akan servisnya Alfian timang-timang berjenasi Aziz lepas kentang belakang Aziz prinsip cukup baik Ilham 1 meter Ilham nampaknya berkotak-kotak sehingga poin pertama PJ Pong terbulur angka kembar 4-4 set ke 1 Aziz untuk yang ketiga kita akan jalankan servisnya si Aziz satu pasir cukup setanya Gigi cukup ini terus diri Gigi pikirnya anak dalam belakang Gigi Sano dalam hati Alfian si kapok randu menggunakan tim Alfian 5-4 masih di set yang pertama 5-4 nomor 2 kali masih hasil untuk yang kelima kalinya hasil keras hasil ke belakang risik kurang sempurna umpan dari Yukris masih bisa dimentangkan namun sayang Boyo yang menggunakan 3 poin pertama PJ Pong memimpin 2 angka sementara masih 6-8 di set yang pertama ke-6 kalinya Al-Simpson tak bosan-bosannya Al-Simpson lakukan servis risik sangat cantik kali singkat dalam berlalu sayang kali ini bulan-bulan satu perempatannya Setio Anggoro Murko sehingga PJ Pong terbulut 7-4 nah 3 angka tertinggal servis yang ke-7 kali masih Al-Simpson lolak saja Al-Simpson kali ini Talvena nampaknya Yoga mampu ditahan umat arek hasilnya Wisnu tertahan Alfian cikup diri kecak diri Alfian menambah angka PJ Pong 8 pada yang lebih 8 untuk PJ Pong terbulur dan 4 untuk Cikgu Poli Kedung Rejo memimpin 4 angka masih nomor punggung 2 untuk yang ke-7 kali atau 8 kalinya setnya asik Molding
atau double setelah dari anak kedua tercoba poin pertama PJ Pokker Lur 94 desain yang pertama 9 kali asik apa tak capek-capek kali asik satu risik dan rasa pernah ilham bakal disamakan juga sehingga 10-4. Apa yang terjadi ketua kerco sempat memimpin di alat set namun sayang kali ini mampu dikejar dan jauh tertinggal masih ASIN hasil jamsetnya hasil itu pindah ke ketua kerco 5-10 masih set yang pertama si jangko kali dari arah utara Emil Hall Anggoro servisnya Anggoro lakukan anak kurang sepuluh Libero ambil alih Alfian penempatan lakukan Alfian Yoga umpan rambut Yoga udah rapat dibangun masih tertahan cukup baik kali ini serangan dibangun Sinta kawan-kawan masih ada Setio Anggoro Kuipol sayang sekali gagal Kuipol 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 pertama Pintu Kuipol Kuipol 11 atau 5 Alfian si kapok randu servisnya Alfian risik dari belakang lakukan Anggoro luar biasa over telkom servis di Porter Bull mampu tahan bola sehingga 12-5 di pertandingan yang kedua untuk saling berebut tiket ke babak 8 besar dari arah selatan kita lihat saja satu setnya Alfian ini juga Umatari nampak bola keluar lapangan Diki poin bertambah untuk PJ Pontang Lun 13-5 set yang ke 1 terima kasih buat penonton yang mau pulang hati-hati di jalan dicek dulu mas barang-barang anda jangan sampai ada yang jatuh ataupun tertinggal ataupun kehilangan atau sebagainya ya kita lanjut ke pertandingan masih 14-5 Alfian angkat gelas Alfian dari belakang defense cukup sempurnanya Anggoro apa daya bakal kali ini satu penyelamatannya Anang sehingga poin pertama kedua kerco 6-14 nomor 25 Wisnu Aji Saputra dengan bawahnya Wisnu libero tak sempurna satu perempatan maksudnya dari seorang Vicky 3-8 Vicky ambil alih dari belakang Wisnu upah tarik maksudnya Hilga kali serangan berbahaya Vicky back attack Alfian sayang seribu sayang bakal kali ini Ilham menghalusi pelipundar Mikasa 15-6 di set pertama nomor 20 daerah selatan Sahlul lepas bola dari Sahlul risik yang kurang sempurna Anggoro tak keras ini Diki oh ya pertandingan Anggoro kembali 16-6 baru sekali tapi kalah 10 angka kali ini serangan akan dilakukan dari anak-anak kepercayaan dari si Adiki gagal dikejar sang libero kita lihat tanda poin pertama untuk kepercayaan masih 8-16 nomor 12 ada Diki kita lihat si Diki servisnya Diki lakukan cukup baik Diki lagi-lagi variasi sangat cantik dari anak PJ Potter Lund menambah angka masih 17-7 sepuluh angka tertinggal cukup jauh kali masih asing dari arah selatan nomor 12 kali ini ada Robin maksud saya seharusnya Robin lakukan prinsip sempurna Wisnu Yoga mampu dimenangkan kali dari anak dekat Alfian lagi-lagi sempurna dari kembali ke dokter coba bangun serangan namun saya kurang sempurna upah tetap luar biasa anak memporak-porak dengan pertahanan ke dokter coba menambah angka PJ Pong terbunuh 18-7 masih 18-7 Robin ambil antara-antara si Robin angkat lepas ke dagangan Robin satu risik yang kurang sempurna dengan pelan Diki satu pergerakan mudah saja dikembalikan kali tanpa blok 1-2 Alfian sentuh bola anak perempatan dari belakang dorong ke depan kali ada Yoga rapat kali blok dari anak-anak PJ sehingga tidak garis favorit dari anak kedua kerco 19-7 jauh sekali tertinggal 12 angka masih terbuka kemungkinan kedua kerco mengejar ketertinggalan masih nomor 12 Robin lepas dari si Robin Leto Setio Anggoro flashing dan jubis Robin dari belakang kali ini rapat sekali blok di bawah dari kedua kerco menambah angka masih 8-19 di set yang pertama
dari alam utara nomor 27 ada Ilham. Inilah yang si Ilham lepas kecang si Ilham satu pasir setelah sahwil sampai ke kecang anak bakal dibentuk 3 blok 100 kedung rejo 28 di set yang pertama masih nomor 11 kali ini ada Vicky dorong pulang dari Vicky kali ini tak sempurna apa dia dapat diselamatkan juga dan kawan-kawan menambah angka Vicky Fokker belum jauh sekali 21 ke 8 Vicky sang setelso risik yang salah dilakukan kali ini poin bertambah untuk Vicky Fokker belum 22 ke 8 masih ada Vicky angkat bola si Vicky servis malunya nabrak 23 ke 8 jauh sekali masalah Vicky ini dia sangat termungil Vicky masuk di 24-8 set point PJ Fokker belum satu angka lagi kita ada dari selatan Vicky risik dilakukan cukup sempurna kali ada Yoga variasi antara matanya Yoga Vicky satu pun dari Vicky dan kedua menangkan saja.